Halo, assalamualaikum. Hari ini Bunda ikutan acara dari Teman Berkebun. Acara ini kelanjutan dari Gardening for Kids yang kemarin Kakak ikuti. Kali ini belajar berkebun dengan memanfaatkan limbah plastik. Yuk, belajar bareng. Sesi praktek kali ini kita dipandu oleh Pak Joko dari kelompok tani Kelina Pandean. Perhatikan ya. Salah satu komponen yang penting dalam metode ini adalah penggunaan pupuk cair organik. Nah, asisten Pak Joko menjelaskan cara membuat pupuk organik itu. Komposisinya yang pertama adalah kencing kambing atau kelinci, lalu air leri atau air cucian beras, mol atau tetes tebu atau gula juga bisa, dan ditambah dengan daun damar. Lalu campuran tersebut difermentasikan kira-kira sampai 12 hari lamanya. Nah, jangan lupa botol yang atas itu diberi lubang beberapa titik ya, supaya akar bisa bernafas dengan lega. Jangan lupa kain flanelnya ditarik sampai batas atas tanah ya, supaya ketika air meresap itu merata ke seluruh tanah. Nah, setelah diisi tanah separuh, lalu kita masukkan bibitnya. Oh iya, untuk metode ini tidak bisa mulai dari biji ya. Bisanya adalah mulai dari bibit yang sudah disemai terlebih dahulu. Kali ini kita mau nyoba berkebun seledri. Thank you.
Masih belum paham caranya? Perhatikan lagi ya. Gampang kan? Praktek di rumah ya. Terima kasih sudah mengikuti channel Papa Bunda and Kids. Jangan lupa dukung kami dengan like and subscribe channel kami ya. Bye bye.